guys, jadi di video kali ini kita akan menggambar lagi karakter. Dan aku akan mewarnainya dengan touch 5. Jadi ini dia gambar yang aku akan gambar. Dan ini dia touch 5. Nah, sekarang kita mulai mewarnai. Maaf aku waktu itu sudah menggambar dulu, maksudnya udah menebalkan dulu pakai Sakura Pink Micron dan aku mewarnai dengan Copic dan juga Touch 5 seperti biasa. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil.